The Selangor government's proposal to use membrane technology to solve the state's water shortage problem has been dismissed as not viable. Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin says the technology is not only costly, but it will also fail to increase water supply. Saya telah merujuk ini pada pakar di kementerian dan mereka berkatakan ini tidak praktikal. Dia akan melibatkan kos. Dia tidak boleh menyebabkan bekalan air akan bertambah. Masalah yang berkaitan ialah soal kualiti air. Kita tahu di Malaysia ni kualiti air sudah pun diterima oleh pekat badan antarabangsa. Dia adalah yang berkualiti. Jadi saya tidak faham apa perlunya teknologi seperti ini digunakan dalam soal menyelesaikan masalah air di wilayah yang saya sebutkan tadi. Malahan kalau kerajaan negeri bijaksana, dia harus melihat bahawa penggunaan teknologi ini bukan penyelesaiannya. Dan kalau dia kaji dari segi viability-nya, saya percaya dia tidak viable. Kerana kos yang disebutkan oleh pakar-pakar kejuruteraan menggunakan teknologi ini adalah lebih tinggi. Dia kira per square meter padu air jauh lebih tinggi daripada kos yang sudah kita bayar pada waktu ini. Dan ketiganya, kalau dia digunakan untuk semua 34 buah loji yang ada di Selangor dengan kos yang dikatakan hampir 95 juta bagi satu loji, maka kita boleh kalikan dengan sejumlah 95 juta, mungkin dia menjangkau hampir 3 bilion ringgit untuk menggunakan kononnya teknologi yang lebih baik ini. Bagi kami di peringkat persekutuan dan kementerian kata, memberitahu itu bukan penyelesaian. Muhyiddin said this after a visit to the Langat 2 treatment plant site Monday. He hoped the federal government will go ahead with the building of the Langat 2 treatment plant, which is already 2 years behind schedule.